Assalamualaikum saudara sekalian. Berjumpa lagi kita pada kali ini dalam segmen Zon Gelap. Jadi mungkin anda tertanya kenapa video ini gelap. Sudah semestinya ini segmen Zon Gelap, jadi gelaplah dia. Oke saudara, kali ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan kisah. Bukan kisah sebenarnya, tapi perbezaan di antara Lang Sui dan Buntiana. Ingin mengetahui dengan lebih lanjut apa itu Buntiana dan Lang Sui? Teruskan menonton Zon Gelap. Saudara, kita mulakan dengan Pontianak. Dalam Hikayat Abdullah, Abdullah Kadir ada menyenaraikan Pontianak sebagai salah satu jenis hantu. Pontianak merupakan hantu yang dipercayai oleh masyarakat Melayu sebagai seorang perempuan yang telah meninggal dunia ketika mengandungkan anaknya. Ia adalah sejenis makhluk halus yang menghisap darah, tidak boleh berubah bentuk, dan rupa bentuknya seperti manusia, iaitu wanita. Pontianak ini dikatakan mempunyai lubang di belakang tengkuknya. Sesiapa yang menjumpai Pontianak dalam jelmaan wanita dan memasukkan paku ke dalam lubang ini akan menukarkan Pontianak tersebut menjadi wanita yang sungguh cantik. Dan kebanyakan kisah-kisah yang diceritakan, Pontianak yang bertukar menjadi wanita ini akhirnya dikahwini orang ataupun lelaki yang masukkan paku tersebut. Tetapi sekiranya paku itu dikeluarkan, ia akan kembali menjadi Pontianak. Berdasarkan kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang pernah diceritakan pada zaman dahulu, anak yang dilahirkan oleh wanita Pontianak inilah yang akan mencabut paku tersebut dari kepala ibunya sendiri, iaitu Pontianak tersebut, ketika diminta untuk menyisir rambutnya. Pontianak atau juga dikenali sebagai Kuntilanak dalam bahasa Indonesianya juga merupakan nama ibu kota provinsi Kalimantan Barat di Indonesia, iaitu Kota Pontianak. Dan dikatakan nama Kota Pontianak ada kaitannya dengan hantu Pontianak. Kisahnya, ketika Syarif Abdul Rahman Al-Qadri pertama kali mendirikan Kota Pontianak, dia bersama rombongannya kerap kali diganggu oleh hantu Pontianak ketika menyusuri Sungai Kapuas yang merupakan pintu gerbang Kota Pontianak dari arah Laut Cina Selatan. Dikatakan senjata meriam digunakan bagi mengusir hantu Pontianak tersebut, dan dikatakan juga di mana peluru meriam itu akan jatuh, maka disitulah akan didirikan kesultanan. Dan peristiwa di mana peluru meriam itu jatuh, iaitu melepasi di simpang tiga Sungai Kapuas dan Sungai Landak, yang lebih dikenali kini sebagai kawasan beting kampung dalam Bugis Pontianak Timur. Nama Pontianak sendiri diambil dari nama hantu Pontianak yang sering mengganggu Syarif Abdul Rahman Al-Qadri, dan beliau sendiri akhirnya menjadi Sultan Kesultanan Pontianak yang pertama, iaitu pada sekitar abad ke-17.
Hantu Pontianak dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan-jalan yang sunyi. Kononnya terdapat dua kemungkinan cerita ini direka, iaitu pertama, ia bertujuan bagi menghindari golongan wanita daripada diganggu oleh lelaki yang takutkan Pontianak, iaitu ketika wanita tersebut berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Ada juga pendapat mengatakan bahawa Pontianak sebenarnya takut pada golongan perempuan dan hanya akan mengganggu golongan lelaki sahaja. Langsui pula, menurut kepercayaan masyarakat Melayu, langsui adalah sejenis makhluk halus penghisap darah. Langsui dipercayai akan merasuk mangsa dan menghisap darah mangsa secara perlahan-lahan sehinggalah mangsa itu meninggal dunia. Sesetengah pendapat mengatakan bahawa langsui merupakan hantu yang pada asalnya adalah wanita yang mati bersalin atau selepas bersalin. Langsui dipercayai mampu menyerupai seorang perempuan yang cantik dan menggoda lelaki agar mengikuti mereka ke suatu tempat yang sunyi. Apabila sampai ke tempat yang sunyi, langsui akan berubah kembali kepada rupa asalnya, iaitu hantu langsui, dan akan merobek perut mangsa atau mencekik leher mangsa dan menghisap darah mereka. Sama seperti Pontianak, langsui kononnya jika dipaku di belakang tengkuknya, langsui akan berubah menjadi seorang wanita yang cantik. Jadi saudara, adakah anda dapat membezakan di antara Pontianak dan langsui? Jika tidak, saya akan kongsikan sedikit perbezaan di antara Pontianak dan langsui. Perbezaan yang pertama, rambut Pontianak tidak sepanjang rambut langsui, tetapi kedua-duanya terurai dan tidak terurus. Perbezaan yang kedua, Pontianak seringkali dijumpai di darat. Ya, di darat, manakala langsui pula kerap kali dijumpai di atas pokok. Perbezaan yang ketiga, Pontianak gemar memegang batu nisan seakan bayi dan langsui pula tidak memegang apa-apa. Dan perbezaan yang keempat, Pontianak dalam masyarakat Melayu ini adalah jelmaan daripada seorang perempuan yang meninggal dunia kerana dibunuh ketika mengandung. Langsui pula adalah berasal daripada seorang wanita yang mati selepas bersalin dan dibiarkan tidak terurus sehingga mereput busuk dan kering jasad mangsa bersama-sama dengan anaknya. Itulah saudara perbezaan di antara Pontianak dan langsui. Okey saudara, jika anda ada kisah-kisah seram, kisah-kisah pelik, kisah-kisah mistik dan seumpamanya, anda boleh email kepada saya, iaitu email saya pinturezeki99@gmail.com. ya, pinturezeki99@gmail.com. ya, saudara, pintu rezeki dah tulisan kecil dan nombor 99 bersambung semuanya @gmail.com. Anda boleh komen berkenaan dengan Pontianak dan langsui ini jika anda ada info yang tidak saya kongsikan di sini. Jadi komen agar kita sama-sama mengetahui apakah perbezaan kedua-dua makhluk ini. Walau bagaimanapun, yang pastinya kedua-dua makhluk ini adalah daripada satu entiti yang sama, iaitu jin.
Itu saja kali ini. Terima kasih kerana menonton Zon Gelap. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.